lah. Deh. Ha. Kalau anak akak meninggal dunia, wajib tak sebut nama ibu kandung dia. Dia sebut nama dia. Eh? Dia tak kira lah. Dia mati tak mati pun kena sebut nama ayah dia dan nama mak dia. Kalau sebut nama ibu akak, kena kata ibu akak dia nama Minah. Yang kata mak dia tu Minah. Padahal mak akak haram. Faham? Mak akak kena sebut sama. Ha, Minah tu mak akak dia tu, ada mari tu. Dia hidup dengan mak akak dia ni. Ha, baru betul. Nah, tak mati-mati. Takut kita pergi takabing orang lain. Selagi, orang pada salah faham. Bila ada nak ada kematian, solat hajat dan sebagainya, orang beri nama tak nak solat hajat dan sebagainya. Dia pun bimok. Apa pula bimok? Ha, ni gambar salah faham. Yang sebenar satu masalah saja bimok. Iaitu ketika membaca talqin dalam mazhab Syafi'i. Ketika lain, semua bim ayah belaka. Nak semayang hajat, bim ayah. Semayang istikharah, bim ayah. Faham? Ha, dalam nak buat pasport, bim ayah. Nak buat surat beranak, bim ayah. Buat lesen, bim ayah. Nak beli tiket kapal terbang, bim ayah. Nak masuk kerja, bim ayah. Nampak? Bangun padang masyarakat, bing ayah. Dalam surga pergi, orang panggil, bing ayah. Tapi bila nak baca talqin, bing mok. Sebab apa? Dah dalam hadis suruh bing mok, jadi ulama tak tahu. Eh? Nampak lagi? Haa, ni kita main ajak bing mok. Dah mana? Mok dia, ayah dia nama Semek. Mana pula? Dia nak main ajak, kita buat lagi nama lah, main ajak. Nah, dia pun pun nama Abdullah bin Semek. Dia buat apa pula ayah nama Semek? Dia tidak mok dia, dah mok dia, apa pula mok dia main ajak? Bukan, dia mati dah eh? Dah ni mayang ajak, dah mayang ajak dah apa bimok. Dah kata orang pun bimok, aku ikut korang bodoh-bodoh. Faham? Jadi habis hanyut habis. Saja bimok masa baca talqin, ingat tu. Hak lain bim ayah belaka.